Kuala Lumpur, kami mahu melupakan semua sengketa lama kerana tidak penting untuk diingat, kata pelakon jelita Nora Dennis ketika diminta mengulas hubungannya dengan Fasha Sanda ketika ini. Nora atau nama sebenarnya Nora Muhammad Dennis Hanif 42 berkata, hubungannya dengan Fasha kini baik-baik sahaja. Jelasnya, dia juga tidak mahu lagi mengenang peristiwa hitam antara mereka dan menjadikan insiden itu sebagai pengalaman hidup. Ala sebaik-baik perancang, kami memang jarang berjumpa, tetapi menerusi produk Inaya Beauty ini, kami dapat berjumpa dan ada hikmah di sebaliknya. Anak kami juga adalah adik-beradik. Sebenarnya, kami sudah lama berbaik. Perselisih fahaman yang berlaku dulu, ketika kami masih muda, masih mentah dan belum matang, katanya. Kalau kejadian itu tidak berlaku, macam mana kami akan berbaik sebegini? Pengalaman memang satu perkara yang penting untuk menjadikan kita lebih baik, katanya kepada Harian Metro ketika ditemui pada acara Zumba bersama pelakon Nora Dennis dan Elisha Sanda. Pada acara itu, Nora dan Elisha turut diumumkan sebagai duta makanan tambahan yaitu Gatox keluaran Inaya Beauty. Hadir sama di acara itu Fasha Sanda, Adira Suhaimi dan Wati Hanifia. Mengenai hubungannya dengan Fasha lagi, kata Nora, dia akui mengambil masa untuk melupakan perselisih fahaman yang pernah terjadi antara mereka sebelum ini. Namun katanya dia percaya dengan setiap dugaan daripada Allah itu pasti ada hikmahnya. Bagi saya, masing-masing ada silap dan kilaf. Dulu kami terlalu mentah hanya fikir perkara yang negatif sahaja. Dugaan yang Allah bagi itu perlu redho dengan segala yang terjadi. Alhamdulillah, saya sendiri mengambil masa, namun inilah yang terbaik, katanya. Sementara itu, Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sanda Hasan pula berkata, perasaan untuk berbaik dengan Nora timbul secara semula jadi tanpa didorong mana-mana pihak. Katanya mereka memang jarang berjumpa dan kalau jumpa pun mungkin setahun sekali kerana masing-masing sibuk dengan urusan kerja dan keluarga. Namun pengalaman sebelum ini banyak mengejar kami berdua kerana akhirnya berjumpa dengan lelaki yang tepat, suami sekarang dan soulmate sebenar. Hubungan kami juga menjadi baik secara semula jadi tanpa paksaan orang lain. Saya juga pernah merasa takut jika Nora masih ada simpan perasaan marah lagi, tetapi ia sebaliknya, katanya. Selain itu, kata Fasha lagi, tiada sebab untuk mereka terus bermasa muka kerana mempunyai anak daripada darah daging suami yang sama. Ada satu masa, saya tengok Nora masih ikut follow saya di akaun Instagram dan kenapa saya perlu rasa bitter pula. Hati Nora sangat baik, walaupun kami bukan berkawan baik, tetapi kami adalah sebuah keluarga, katanya.